Hai sahabat semusku, semangatmu, semangatku, selamat datang di channel Wirta Kunil-Kunil. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku kembali lagi ke rumah pohon. Itu dia teman-teman. Jadi aku sekarang udah berada di bawah rumah pohon. Jadi di video kali ini aku mau bermalam di sini sambil bushcraft di sini, dan aku juga mau membuat rumah di sini teman-teman. Nah, di sini aku mau membuat rumah yang tidak terlalu tinggi, sekitar 3 meter dari tanah, dan rumah itu nantinya akan aku gunakan untuk menaruh barang atau masaknya juga di bawah. Jadi di atas itu hanya untuk istirahat aja guys. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, jadi aku baru saja selesai pasang tiang buat pondok di bawah. Sekarang aku mau naik dulu guys, kita cek rumah pohonnya. Ini udah hampir 2 minggu gak kesini guys. Ini nih, itu nih kendalanya, cuman capek aja sih naik sini. Makanya aku pengen apa namanya membuat rumah di bawah aja lah. Ternyata banyak semut guys. Ternyata banyak semut di sini. Pokok di atas. Oke teman-teman, udah di atas nih, dan ternyata banyak semut nggak dipakai. Yang lain masih aman tuh, dapat makan. Kita kayak apa kir? Istirahat sejenak,
nanti lanjut lagi untuk membuat rumah di bawah ya. Oke teman-teman, jadi pasang lantai selesai dan sekarang itu aku lagi memasang pagar. Ini dia, jadi aku tuh sekarang tuh lagi pasang pagar ini kayak gini, terus sebelah situ belum, belakang belum, sama ini belum, bagian depan juga belum. Oke, lanjut kita pasang sebelah sini dulu. Oke teman-teman semuanya, jadi alhamdulillah ini pondok yang di bawah sudah mau kelar, sudah pasang lantai, tinggal dinding sama atap, terus itu di atasnya rumah pohon. Jadi mudah-mudahan tempat ini bisa menjadi tempat aku memproduksi video-video. Oke teman-teman, jadi sekarang karena udah sore, aku mau cari sapu sama cari kayu dikit untuk pagar kurang dikit lagi guys. Oke teman-teman, udah sore, udah mau malam, jadi aku mau naikin dulu barang-barang aku ini di bawah, masih di bawah semua, belum ada yang naikin. Oke, kita naikin dulu. Lumayan guys, jadi sehari, gak sehari sih, aku tadi mulai kerjanya itu kalau nggak salah tuh jam 11 siang. Siang tuh pagi kan, jam 11 ya. Siang lah kayak ini. Jadi sekarang rumahku di sini ada dua. Yang satu di atas. Di mana? Lihat ada. Satu lagi di sini guys. Oke, sekarang aku bersihin dulu dan kita mau naikin barang. Thank you.
Bah. Oke teman-teman, jadi aku mau hidupin lampu dulu karena ini cuacanya sudah mau gelap dan sudah mau masuk malam. Oke teman-teman, ini nasi kita udah matang. Oke teman-teman, jadi selamat malam. Jadi sekarang itu udah malam, saatnya aku untuk masak sayur. Ini dia guys, jadi aku itu sekarang bawa ini, bawa loyang besiku. Dulu ini pernah aku buat jualan martabak ketika aku di Jakarta, tapi sekarang aku gunain untuk survival. Oke guys, jadi malam ini aku mau masak yang pertama Indomie, telur, Oke teman-teman semuanya, selamat malam. Jadi alhamdulillah baru saja aku selesai masak nasi, masak indomie, terus dicampur telur, dan sekarang itu jam 19 lewat 19. Nah teman-teman, jadi hari ini aku sudah memulai membuat rumah di bawah rumah pohon ini, dan rumah itu dibuat tujuannya itu memperluas rumah pohon ini, sekaligus nanti kalau masak itu di bawah, nggak di sini. Karena kalau di sini aktivitas itu sangat capek banget kalau naik-naik oh barang gitu. Oke, jadi rencana aku tuh di sini teman-teman, di sini itu hanya untuk istirahat atau tidur. Nah, di bawah itu untuk tempat masak, tempat istirahat juga sih karena luas di bawah gitu. Alhamdulillah, hari ini pembuatan rumah itu sudah dipasang lantai, tinggal dinding sama atap. Oke, teman-teman, jadi karena aku di sini tuh sendirian, jadi ya mungkin aku nggak banyak bicara sih, biar kita bisa menikmati suasana malam ini di sini. Oke, jadi langsung aja aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.